Keselamatan itu tidak hanya masuk surga. Keselamatan itu adalah manusia yang meresponi cintanya Tuhan. Jadi keselamatan itu cintanya Tuhan, manusia cinta Tuhan juga. Jadi sebenarnya keselamatan itu kisah cinta antara yang maha tinggi dengan manusia. Sebenarnya rancangan mula-mula itu Tuhan menjadikan manusia mencintai diri Tuhan penciptanya. Tahu diri bahwa aku diciptakan untuk sang pencipta. Jangan sampai Tuhan gini, aku cinta kamu loh, sudah aku kasih semuanya, tapi kok ditolak ya, aduh. Itu malaikat di surga sedih juga loh kalau lihat manusia menolak cintanya Tuhan. Sedihnya itu dua, cintanya gak terjadi. Yang kedua, manusianya binasa. Itu sedih loh. Mulai sekarang kita harus katakan, aku cinta kau Tuhan.